Hai semuanya, selamat datang kembali dengan Nadir. Jack Powell, orang yang kita kenal sebagai YouTuber kontroversial. Bahkan dirinya pernah diklaim sebagai petinju abal-abal kembali meraih kesuksesan dengan mengalahkan Tyrone Woodley di ring tinju. Pada hari Senin, tepatnya tanggal 30 Agustus 2021, pertandingan antara Jack Powell melawan Tyrone Woodley digelar. Tak banyak yang menyangka hasil manis diraih seorang Jack Powell dengan mengalahkan Tyrone Woodley melalui split decision. Di awal ronde pertama, Jack Powell terlihat lebih agresif dengan serangan jab-jabnya ke arah Tyrone Woodley. Namun Tyrone Woodley langsung membalasnya dengan melakukan pergerakan yang cukup impresif, cukup untuk meredam dominasi Jack Powell di ronde pertama ini. Sebelum ronde pertama berakhir, lagi-lagi Jack Powell kembali berhasil memojokkan Tyrone Woodley. Namun hal itu belum membuahkan hasil, dan ronde pertama pun berakhir. Masuk di ronde yang kedua, kedua jagoan ini tampak lebih agresif dari sebelumnya. Aksi saling balas-membalas serangan pun terjadi di ronde kedua ini. Hingga pada akhirnya pada saat di ronde yang keempat, Tyrone Woodley berhasil memukul cukup telak Jack Powell. Tapi kesempatan tersebut tidak bisa membuat Tyrone Woodley menjadi pemenang di laga ini, John. Pasalnya Jack Powell langsung melakukan defense dengan melakukan clinch yang akhirnya hal tersebut langsung dipisahkan oleh sang wasit. Masuk di ronde yang kelima, Jack Powell tampak langsung mengambil inisiatif untuk menyerang. Riuh penonton langsung terdengar tatkala melihat aksi Jack Powell yang melontarkan berbagai kombinasi serangan kepada Tyrone Woodley. Alhasil salah satu uppercut dari Jack Powell berhasil mendarat cukup telak di wajah Tyrone Woodley. Ada satu momen di mana Jack Powell dengan pedenya mengejek Tyrone Woodley. Ya, pada akhir di ronde yang ke-8, Jack Powell berhasil memprovokasi Tyrone Woodley dengan ejekannya. Pada akhirnya, Jack Powell dinyatakan sebagai pemenang dengan split decision setelah melakoni laga sebanyak 8 ronde penuh di atas ring. Dan itulah kabar singkat dari Nadir. Terima kasih sudah menyaksikannya. Saya Nadir di sini bersama jajaran tim kerabat kerja yang bertugas. Sampai berjumpa di video selanjutnya.